pastikan bahawa selang akan lama supaya tidak berlaku kesilapan. Sebab selang ini dia ada yang besar lebih. Sebelum itu, sila like dan subscribe channel ini untuk anda menerima video-video daripada saya di masa akan datang. Saya telah mendapatkan selak yang baru untuk menggantikan selak lama yang telah rosak. Jadi sebelum kita membeli, pastikan bahawa selak yang lama supaya tidak berlaku kesilapan. Sebab selak ni dia ada yang bersaiz lebih panjang daripada saiz yang ini. Jadi pastikan bawa yang lama supaya tidak berlaku kesilapan membeli selak yang tidak sesuai dengan keperluan kita. Okay, selak pun sudah ada. Okay, saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk memasang selak dan semua peralatan yang ada di sini, tombol dan cover. Okay. Dan pastikan semua barang-barang yang diperlukan ada, termasuk skru dan skru ni dan juga pemutar skru. Okey, mari kita lihat sama-sama. Okey, mula sekali saya akan pasang selak. Okey, untuk memasang selak, pastikan kedudukan yang betul, iaitu bahagian kepala selak ini menghadap potongan condong yang 45 darjah ini menghadap ke rim pintu, jangan terbalik macam ni. Macam ni nanti susah, dia tak boleh nak tutup Jadi pastikan pasang macam ni. Kita masukkan. Okay, pasang skru. Okay, langkah seterusnya adalah memasang tombol pintu. Jadi perhatikan tombol ini ada dua bahagian untuk dimasukkan kunci di sini, anak kunci, dan bahagian dalam di mana di bahagiannya adalah terdapatnya punat untuk punat tekan untuk mengunci pintu. Okay, jadi pastikan pemasangan yang betul. Maksudnya kalau kita gunakan daun ni, pastikan ini bahagian luar dan ini bahagian dalam dan masukkan seperti ini. Okey, ini adalah bahagian luar. Memang ada bahagian masuk anak kunci di sini, lubang anak kunci. Dan bila nak masukkan, pastikan bahagian ini menghala kepada slot. Seperti ini. Okey. Okey, untuk memasang dah siap semua. Longgar lagi ni. Jadi patikan kepingan ini dan ini akan di gunakan kepingan ni. Patikan kepingan ini dia ada untuk size satu side ikan yang bahagian bawah badan bawah. Bukan terbalik macam ni. Alright. Senang je, kita nampak bahagian ni, bagi tempat skru ni, dia lebih ke dalam berbanding dengan sini dia keluar. Okey, macam ni. Kalau kita masukkan ni, skru ni, dia lebih rata. Ni, nampak. Kalau kita silap terpasang terbalik, dia macam tu. Tak cantik kan? Okey. Jadi, pasang macam ni. Okey, ini terkeluar. Masukkan dan masukkan ke bahagian ni. Ada lubang sini. Okey, bawah ada satu, atas ada satu.
kita pastikan kedudukan lah. Ini nampak kesan lama kan. Jadi nanti kalau silap pasang, nanti bila kita pasang semula akan nampak kesan ni. Right? Tak kemas lah. Jadi pastikan bila pasang tengah-tengah betul ya, yeah. Pembagian ini dengan pembagian ini adalah sama, ujung kiri dan ini sama, kiri kanan atas dan bawah, barulah kita ketatkan per satu. Okey, kita pasang dan dua lagi. Okey, dah siap pasang, jangan tolak ya. Nanti dulu ada lagi yang ke seterusnya lagi ni. Satu, pasang dua, dan tiga, dan empat. Saya punya reverse. Senang dia pasang baru dua. Bila semua dah pasang, baru kita ada trip dalam ni. Ini straight, pasang kat sini. Dan ini jenis tak ada trip, dari klip kat sini, dia tolak saja. Nah, bila dah pasang dulu, dan pastikan nampak ya. Kalau kita tadi si pasang ke bawah, dia akan nampak kesan cat kat sini. Tak ada kan. Okey, dah ketatkan saja. Okey, ketatkan saja cukup-cukup. Baik. Siap. Dan langkah terakhir, pasang tombol. Okey, pasang tombol. Okey, pasang tombol ni. Pasang tombol, perhatikan pada kunci ni, ada pada tombol dia ada satu macam mark kat sini, marking. Ini ada marking di dalam ni. Nampak ke? Ni ada marking. Dan sini ada lubang kan. Marking di sini, ini ada marking. Marking. Masukkan bahagian sini. Dia macam ada ada longkang dalam bawah. Situ. Barulah kita ketatkan bahagian ni. Ya, ada longkang. Okey. Marking tadi masuk dalam longkang ni. Yang kertas ingat ni, ya? Mungkin rosak hukum. Okey. Ini marking. Ya, marking. Ni longkang. Okay, ini masukkan sini. Tolak sampai dia ketat. Okey, sekarang cuba. Eh. Dan tutup pintu. Okey, maknanya selesai, ya. Selesai. Jadi itu cara dia, ya, bila pintu kita rosak atau apa saja alat yang rumah kita rosak, pertama kali kita kena check dulu, semak dulu apa sebenarnya yang rosak. Bukan kita nak gantikan keseluruhan. Okey. Nah, itu cara dia, ya. Jadi sekarang saya dah jimat, saya tak perlu gantikan tombol ini, hanya mengganti bahagian selak sahaja. Okey, selak. Dan yang kedua, buat sendiri. Nah, bila buat sendiri jimat banyak, ya. Harga ni RM5. Ya, kalau upah orang pasang RM50, ini berapa? RM20 lah saya kata. Tapi saya rasa tak dapat RM20, main RM30 ni mahal. Ya. Okey, sudah jimat berapa tu? Kira dah sendiri. Okey. Itu saja video saya pada kali ini. Saya harapkan apa yang saya terangkan tadi memberi informasi yang bermanfaat pada kita semua. Okey. Jika anda semua belum subscribe channel ini, sila subscribe, sebab nanti saya akan masukkan lagi video-video lain untuk panduan hidup kita, ya, bersama. Dan sila share pada rakan-rakan, ya, dan like, okay, supaya anda dapat informasi ataupun update video terkini daripada saya, ya. Itu saja daripada saya pada kali ini. Semoga memberi manfaat. Ingat, ya, buat sendiri lebih jimat. Okay, bye-bye.